Bertemu lagi dengan saya, Kak Sela, di Pagar Alam Post Channel. Di Sprindako Kota Pagar Alam, melalui Koperasi Produsen Mandiri Mai, melayani petani kopi yang ingin melakukan penitipan di sistem resis gudang. Ini dia beritanya. Ketua Koperasi Produsen Mandiri Mai, Nis Driyati, mengatakan bahwa tentu memiliki manfaat bagi para petani ketika hasil panen kopinya ingin melakukan penitipan di SRG ini. Selain sebagai jaminan pembiayaan, sistem resi gudang juga memungkinkan petani untuk menyimpan hasil panennya dan dijual kembali ketika harga dianggap menguntungkan atau disebut tunda jual. Jelasnya, Kak Sela, Pagar Alam Post Channel.